Ayo kita cari tahu pencegahan pada virus rabies. Oke, rabies merupakan penyakit yang tidak bisa diobati. Pencegahan merupakan cara yang paling efektif untuk diterapkan. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai tindakan pencegahan, seperti ya vaksinasi, memperhatikan kondisi HPR ya agar mendapat hidup yang layak sehingga tidak menjadi sumber membawa penyakit bagi manusia. Melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya animal welfare dan sebagainya. Dengan adanya upaya pencegahan terhadap rabies yang efektif, tentunya akan memberi hasil yang maksimal. Jika rabies yang menjadi masalah dapat diatasi dengan baik dan tidak akan memberi dampak buruk bagi masyarakat, baik itu dari segi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Keberhasilan penanganan rabies tidak bisa hanya dari satu pihak ya, semua harus ikut andil dalam fight this disease. Jadi rabies merupakan masalah bersama dan bisa diatasi jika semua pihak bekerja sama. Ayo kunjungi animalwelfare.id untuk edukasi dan informasi menarik lainnya.